ada yang rakyat yang buat perkiraan, dia kata selepas 66 hari lepas saya melafazkan sumpah laknat tu, kerajaan PA jatuh. Itu saya tak boleh nak buat kesimpulan tu lah. Cuma ayat terakhir dalam sumpah laknat saya tu memang berat. Saya fikir banyak kali saya nak sebut. Sebab ayat tu kalau maknanya kalau saya bohong, saya minta Allah jahannamkan saya dunia dan akhirat. Dan kalau ada pihak yang fitnah pada saya, selagi mereka tak minta maaf, saya minta mereka dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu ayat tu berat tu nak sebut. Tapi saya sebut juga sebab saya nak negakkan kebenaran sampai saya tak ada cara lain lah, sebab terlalu banyak sangat fitnah pada saya. Yang saya fikir orang putih kata enough is enough lah. Itu senjata terakhir saya. Saya pohon pada Allah. Dan Allah telah menunjukkan. Allah akan tunjukkan siapa benar. Siapa benar. Apa yang ada buat masa yang tahu.